Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini saya kembali membagikan dua buah partai terbaik Michael Tal. Seperti biasa, partai-partai ini tidak saya analisa agar Anda juga bisa memikirkan langkah yang akan dijalankan Tal. Cara ini sangat baik untuk melatih kemampuan otak catur Anda. Kita mulai partai pertama dimainkan tahun 1957. Putih dipegang oleh Rasid Nezmetdinov. Hitam dipegang oleh Michael Tal mempergunakan pertahanan Prancis. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana keahlian Tal menyerang di siap raja lawan dengan langkah-langkah penuh kombinasi yang membuat lawan terpaksa menyerah. Mari kita lihat partainya. Sampai di sini putih menyerah karena mat satu langkah lagi.
Partai kedua dimainkan tahun 1957. Putih dipegang oleh Mikhail Tal. Hitam dipegang oleh Tigran Petrosian, mempergunakan pertahanan Perancis. Di partai ini Anda akan melihat bagaimana keahlian Tal bermain di babak akhir. Mari kita lihat partainya.
Sampai di sini hitam menyerah karena rajanya sudah terjepit. Sahabat catur itu tadi dua buah partai Michael Tal. Semoga dengan seringnya Anda melihat partai-partai Michael Tal akan bisa meningkatkan kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pinning atau mengikat. Silakan dasari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat-sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.